Beberapa hal yang terjadi pemelintiran isi dari Undang-Undang Klaster Ketenagakerjaan. Yang pertama tentang bahwa Undang-Undang Cipta Kerja tetap mengatur syarat-syarat dan perlindungan hak bagi pekerja atau buruh PKWT yang menjadi dasar dalam penyusunan perjanjian kerja. Di samping itu juga Undang-Undang Cipta Kerja mengatur perlindungan tambahan berupa kompensasi pekerja atau buruh pada saat berakhirnya PKWT. Jadi ketentuan syarat-syarat itu tetap diatur sebagaimana Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003. Ada tambahan baru yang tidak dikenal dalam Undang-Undang 13 2003. Yang itu adalah justru memberikan perlindungan kepada pekerja PKWT. Ketentuan mengenai waktu kerja dan waktu istirahat, ini banyak sekali yang terjadi banyak distorsi. Ini tetap diatur sebagaimana Undang-Undang 13 tahun 2003 dan menambah ketentuan baru mengenai pengaturan waktu kerja dan waktu istirahat pada sektor usaha dan pekerjaan tertentu. Ini kenapa diatur? Jadi undang-undang yang eksis tetap ada, tetapi ada kita mengakomodir tuntutan perlindungan bagi pekerja atau buruh pada bentuk-bentuk hubungan kerja dan sektor tentu yang di era ekonomi digital saat ini berkembang sangat dinamis seperti yang disampaikan oleh Pak Menko tadi. Jadi benar-benar kita mengakomodasi kondisi ketenaga kerjaan akibat adanya berkembang begitu cepatnya ekonomi digital. Terdapat penegasan variabel dan formula dalam penetapan upah minimum berdasarkan pertumbuhan ekonomi atau inflasi. Selain ketentuan mengenai upah minimum kabupaten kota juga tetap dipertahankan. Yang hal baru yang lain saya kira perlu saya sampaikan, Undang-Undang Cipta Kerja menghapus ketentuan mengenai penangguhan pembayaran upah minimum, jadi tidak bisa ditangguhkan. Ini clear disebutkan di Undang-Undang Cipta Kerja ini. Halo siswa-siswi Indonesia, raih mimpimu bersama online scholarship competition. Daftarkan segera diri kamu di link di bawah ini. Generasi bangsa harus kuliah dong, kan sekarang udah ada beasiswa. Yuk ikutan OSC, daftar sekarang gratis loh.